Jumlah penumpang harian transit aliran masa MRT laluan sungai Buloh Kajang SBK tidak terjejas meskipun tambang penuh telah dikenakan bermula 1 September lalu. Pada pelancaran fasa kedua MRT SBK Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan diskaun 50% ke atas tambang perjalanan rel bandar sehingga 31 Ogos 2017. Wartawan Solmi Ahmad Sofi melaporkan. Hampir 30 juta penumpang yang menggunakan perkhidmatan MRT, LRT, BRT dan monorail rapid KL telah memperoleh manfaat diskaun tambang 50%. Pengguna tidak perlu menunggu lama ketibaan MRT kerana setiap tren akan tiba dalam masa 4 minit berselang serta dapat merancang perjalanan dengan baik. Memang jelas sekali menggunakan perkhidmatan tren MRT, LRT berbanding dengan memandu kenderaan sendiri. Dia ada convenience dia, kita menggunakan kenderaan persendirian. Tetapi kosnya akan meningkat. Jangan kita cerita daripada segi minyak dan sebagainya. Masa yang kita perlu investkan untuk memandu kenderaan, itu ada kos yang kita tak kira. Tapi yang paling ketara sekali apabila kita bandingkan tiket harga tambang tren dengan harga parking kenderaan kita. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad, Datuk Seri Azmi Abdul Aziz, peningkatan jumlah penumpang ini jelas menunjukkan lebih ramai rakyat Malaysia kini memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. Meskipun tanpa diskaun tersebut, para pengguna rel bandar masih boleh menikmati potongan harga tiket sebanyak 20% berbanding tambang tunai dengan menggunakan mod bayaran tanpa tunai seperti kad MyRapid Touch & Go atau kad Touch & Go yang lain. Di samping itu, golongan pelajar, warga emas dan orang kelainan upaya OKU boleh menikmati diskaun 50% dalam tambang perjalanan dengan menggunakan kad konsesi. Saya kini berada di kawasan Segitiga Emas Bukit Bintang yang menempatkan stesen MRT Bukit Bintang. Stesen ini dikatakan kawasan yang paling sibuk dan paling padat dengan kapasiti harian kira-kira 20,000 orang pengguna. Dan di stesen MRT Bukit Bintang ini, penumpang boleh memilih sekurang-kurangnya 8 buah pusat beli belah yang berada di sekelilingnya. Dan 5 daripadanya amat mudah untuk diakses sebaik saja penumpang keluar dari stesen tanpa perlu menyeberangi jalan raya. Mudah kan? Beliau menjangkakan jumlah penumpang akan terus meningkat dalam tempoh terdekat khususnya di stesen-stesen tumpuan seperti Bukit Bintang. Laporan Somi Mat Sofi, Berita RTM.